halaman. Jalan hirup prak lakonan, rahayu panuntun indung, ngadeken lembur paku. Di Subang kan? Subang. Saya sudah punya integrasi sapi, kan, sawah, lini kolam, kan? Satu sistem. Kalau begini Pak, aku 5 tahun jadi menteri, kita bersahabat, ini, kan, di, tapi ilmunya nggak dikasih. Apa ilmu awet mudanya Bapak? Cari yang muda. Itu yang Bapak nggak bisa. Benar, Pak. Kalau itu memang konsumsi makanan, Pak. Oh iya. Iya benar. Tapi sebenarnya saya sudah punya kemampuan, keberanian yang kurang. Kalau 5 pun aku bisa, 10, tapi keberanian yang tidak ada nih. Gimana? Bapak pejabat negara, kalau saya kan pengangguran, Pak. 4 tahun menganggur, aku coba, tetap keberanian tak muncul. Pertanian Jabar Jaya, petani sejahtera. Terima kasih untuk semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para penyuluh, ketua kelompok tani, para petani, seluruh pejabat kementerian yang memiliki komitmen yang kuat terhadap dunia pertanian. Saya hanya akan bicara 15 menit karena ini bukan saatnya mendengar pembicaraan, ini saatnya makan siang. Dan setelah makan siang, saatnya pulang. Betul enggak? Oke. Apa sih problem pertanian Indonesia? Yang pertama adalah para petaninya tidak dimuliakan. Penghargaannya rendah. Karena para petaninya tidak mulakan, penghargaannya rendah. Berimplikasi pada brand petani. Sehingga gini, kalau dengar petani seolah-olah dengar masyarakat yang gampangan. Gampang diarahkan, gampang disuruh, dan gampang dibohongin. Sekali lagi, gampang diarahkan kapan? Kalau mau pemilu, itu gampang diarahkan. Kumpulin, suruh milih, itu paling gampang dianggapnya. Yang kedua, gampang disuruh, apapun disuruh mau dikerjakan. Yang ketiga, gampang dibohongi. Ini problem pertama. Karena ini problem pertama, maka brand yang harus dibangun adalah bagaimana menciptakan para petani menjadi kaum yang terhormat. Di Jepang, petani kaum yang terhormat. Di Thailand, petani kaum yang terhormat. Di India, petani kaum yang terhormat. Di Indonesia, dialog petani beda dengan dialog dengan pengusaha. Padahal
kalau kita jujur, petanilah yang memiliki kontribusi yang paling besar di negara ini di saat krisis dalam 3 kali dekade krisis di Indonesia. Krisis 98 era Pak Harto, petanilah yang menyelamatkan Indonesia. Krisis COVID-19 kemarin, petaninya yang menyelamatkan Indonesia. Tetapi saya katakan tadi, kalau ngomongin subsidi petani, seolah-olah sesuatu yang besar luar biasa, sesuatu yang besar luar biasa. Padahal sektor lain disubsidi jauh lebih tinggi dibanding dengan kaum petani. Sehingga kalau seperti itu, maka yang pertama adalah semua orang harus memiliki komitmen yang utama adalah penghargaan bagi petani. Saya melihat letak rendahnya penghargaan bagi kaum petani apa? Orang bangun gedung kantor di pusat kota triliunan. Orang bangun gedung pemerintah triliunan. Pertanyaannya adalah, silakan keliling ke sawah-sawah. Apakah Anda menemui enggak saung sawah petani yang berkualitas? Pangalus-alusna saung nate 5 tahun sakali. Pemilu tahun ayeuna engke loba barigo jeung sepanuk dipasangkeun di saung. Bener henteu? Dipasangkeun engke mangi barigo anyar engke pemilu deui. Sehingga ketika rapat kerja dengan Kementan dulu saya masih waktu menjadi pimpinan Komisi 4, saya katakan, bisa enggak sih di kementerian ini ada alokasi anggaran setiap 10 hektar sawah ada saung pertemuan petani yang memadai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas teknologi yang di situ. Kata dia enggak ada. Dari situ udah kelihatan enggak ada penghargaannya. Nah, Anda bisa lihat saya ini petani, kepala desa saya ada. Di setiap areal sawahnya Deddy Mulyadi, cirinya satu, ada saung sawah yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman itu dibutuhkan tetapi tidak pernah dihargai. Anda masuk ke Soreang, Anda masuk ke Kerawang, Anda masuk Subang, Anda masuk Bekasi, Anda masuk Purwakarta, Anda masuk Indramayu. Apa yang terjadi hari ini? Tata ruang berantakan. Nggak bisa lagi dibedakan mana areal pertanian, mana areal peternakan, mana areal perdagangan. Seluruh areal pinggir jalan, yang itu areal sawah, hari ini semuanya sudah tertutup oleh warung, bangunan, toko, dan sejenisnya. Indonesia, Jawa Barat sawahnya luas, tapi sudah tidak terlihat lagi dari pinggir jalan. Jagung, Anda ingin memuliakan kedelai, biarkan dia itu terinteraksi antara sawahnya dengan jalannya orang yang lewat itu. Tanaman adalah bagian dari integrasi membangun spiritualitas publik bahwa tanaman itu bukan hanya untuk dimakan, tetapi tanaman sejak ditanam, sejak tumbuh sampai mekar dan sampai panen itu adalah spiritualitas. Membangun kedekatan dengan Allah, membangun kedekatan dengan Tuhan, sehingga saya tidak pernah menemukan petani yang depresi. Saya tidak pernah menemukan petani depresi. Enggak pernah, Pak. Petani yang mana? Yang murni bertani. Karena ada murni petani, ada politisi petani. Petani murni bagaimana? Dia hanya membangun diri dengan alam, dengan lingkungannya, pola tanamnya, pola mengurusnya, pola apapun, badannya bau tanah karena setiap hari bersatu dengan tanah, dia sudah gak ngeluh-ngeluh lagi dalam hidupnya. Itu petani murni, seumur hidup-hidupnya bahagia dan sejahtera. Ada politisi petani, apa politisi petani? Ngumpulin kelompok, nyian proposal.
Saya jujur aja, sejak zaman KUD, desa rusak oleh ini. Ngumpulin kelompok, anterin proposal ke menteri. Turun proposal, KUD, ketua untung duluan. Kumana enak KB, itu mah teka bagian. Petani nu asli nama proposal, pengen lu ngewe sih nanekan SPJ. Ini politisi petani. Apakah tokoh yang seperti ini sejahtera? Hente, beak, setruk. Hutangnya loba, kur, macet. Sebab duit kur lain dipake bertani, kawin nih. Benar gak? Ini kan harus dibenerin. Makanya memahami petani itu pakai rasa, pakai cinta. Sebab naon, petani mah jelema nu syukuran. Saya ini pernah jadi bupati, bangun pasar gratis puluhan miliar. Tara aing ka pasar, Pak, daging kanggo bapak eueuh. Pak, cabe kanggo bapak eueuh. Nuhun ge henteu beda jeung komisi 4 nganterkeun traktor ka petani. Disuhun mun bisa mah traktorna teh disuguhan. Ngariung nuhunna ge 7 kali. Ini petani sih enggak. Petani ini masyarakat yang memiliki tingkat rasa syukur yang sangat tinggi. Sehingga sampai hari ini saya belum pernah hayam naik nungingu hayam demo. Nog murah anu nyenog demo, tapi harga beas turun, harga gabah turun, harga jagung turun, aing can nempo, paya petani ngalut ka DPR demo, aing can pernah nempo. Benar teh? Nanti urang teh aya masalahna. Lamun jelema bager tara diajenan. Ah si eta mah bager ieu, tapi kanu galak sok dibere. Benar teh? Kan kades ge datang nu garalak atas nama A, atas nama B, minta duit dibere wae ku kades gocap, gocap, gocap. Nah, ini penting. Nah, karena ini yang menjadi problem utama, maka negara, saya katakan, harus melakukan perubahan secara mendasar terhadap apa? Terhadap sudut pandang negara pada petani. Muliakan petani, benerkan tata ruang, ruang sawah buka jadi sawah, ruang kebon buka jadi kebon, hulu cai balikin jadi hulu cai, gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan, karek pertanian bener. Silahkan lihat tata ruang di kabupaten. Area pertanian, izin pemukiman perumahan. Area pertanian, izin pertokoan. Area pertanian padi, didinyana kandang hayam. Sudut pandangnya sudah menjadi berantakan. Padahal saya sudah ngomong berulang-ulang. Area pesawahan, area perkebunan, bukan hanya produksi, tapi estetika. Kalau itu ditata dengan baik, di-branding dengan baik, didesain dengan baik, saung-saung sawah dibikin tertata, aliran sungai dibikin tertata, landscape, terasiring dibangun di mana-mana, maka itu akan terintegrasi dengan areal pariwisata. Kedepan, petani bukan hanya menjual gabah. Kedepan, kalau ini terintegrasi, petani menjual kejo di sisi sawah. Disebutlah program nyawa nyatu di sawah. Siapa yang sudah bangun branding ini? Bali. Dia menciptakan bebek-bebek tepi. Ini kan belum kepikiran. Maka PPL hari ini bukan hanya menyuluhi, tapi bagaimana membuat desain brand. Bagaimana membuat desain brand ini? Pertama, branding PPL-nya dibangun dulu. Kalau ngomong pertanian, bagaimanapun era Pak Harto dulu top. Benar tak? PPL di lemur banggagah nak. Lurah can boga motor trail Honda, PPL mah boga. Camat, karek camat boga mobil PW, PPL punya trail Honda. Kalau denger PPL, budak awewe nu panggelis, nah diasongkeun. Hayang di boga minan, tuh PPL. Pan aing teh apa harita PPL urang karena patatang bogohun kalajeng aing teh ujung.
aing sok dibonceng di motor trail muni atau asap gagahna. Setelah itu anak-anak sekolah SD terintegrasi dengan PPL, diajarkan waktu itu menanam benih padi PUTW, paritas unggul tahan werem. Sebelum mulai wayang golek, PPL pidato. Hei dulur KB, ayona urang bulan iyo, urang mimiti melak pare IR, genep opat. Kade siap kudu nurut KB ka aing, pidato. Aing can pernah ningali pidato PPL di muludan aing, aing tenempok. Pidato PPL di nuhajat ngawinkan, pidato PPL di nutahlil, sebab apa? PPL di desa sudah dianggap tidak terdepan lagi. PPL lagi murungkut di tukang statusna teu puguh, honorna 250, manorna mogok. Bener enggak? Bagaimana? Mau tidak mau, Pak Kepala, PPL harus ASN. Kalau bukan ASN, di ASN kan segera. Agar apa? Kepercayaan dirinya meningkat. Sebab apa? PPL tunjangan aleh ku kades ayeuna. Kades geus boga gaji pokok jeung tunjangan kurang leuwih tilu 4 juta sampai 5 juta. Jamba dana desa 1 miliar. Taun hareup undang-undang desa 3 miliar. Kecil PPL liwat ku kades. Ini harus brandnya karena dia harus sejajar. Babinsa motornya apa? Trail hijau. Babin Kantimas gagah kan setara. Jadi kalau nanti branding foto di desa itu bukan hanya Babin Sajeng Babin Kantimas sungkul, itu nanti harus tampil PPL dalam brand. Tidak ada Pak PPL ayeuna Pak Babin. Yang populer di media sosial itu Pak Babin. Nah, orang harus menciptakan coba TPPL model Pak Babin eta. Harus tercipta untuk apa? Agar gairah petani tumbuh lagi. Branding PPL hebat lagi ke depan. Saya ningali PPL naik ka hareup ceurik aing tadi. Ieu watir aing banget ya. Meni raripuh kieu. Kepala badanna ge meni kuru si aing. Kata gue ini kan penting. Nah, problem satu ini harus masif. Problem pertama tanah kita pH nya rendah, diplak digemuk teureun-eureun sataun tilu kali baheula mah sok diselang ku Palawija melakacang suuk. Memang melakacang suuk mah rugi, ngajualna di letter. Anu ngeuna memang melakacang hiji 2 juta hargana. Alborah we akhirnya teu ngomongna aing. Nah, ini problem. Untuk itu, Pak Kepala dan Dirjen Tanaman Pangan segera dari sekarang para PPL mengukur pH tanah di seluruh wilayah di Indonesia. Setelah itu langsung didorong perubahan-perubahan dari pola pengelolaan tanahnya. Dorong uyahna dikasawahkeun, dolong kapurna dikasawahkeun. Saya yakin para PPL ngerti semua itu. Dolong pupuk kandangna dikasawahkeun. Itu dorong dulu kalau ingin meningkatkan produksi. Kenapa? Kita hari ini digenjot produksi, tapi rahimnya tidak pernah diperhatikan kesehatannya. Apa itu rahimnya? Tanah kita adalah rahim dari perempuan, dari ibu pertiwi. Kesehatan reproduksinya harus diperhatikan. Kalau tidak, besok kena kanker. Kalau sudah kanker stadium 4, nggak bisa tanamin lagi. Berat, kenapa? Karena nggak ada artinya kita dorong pupuk secara terus-menerus kalau kualitas tanahnya buruk. Ini. Terus yang kedua, apa yang harus segera dibangun? Kualitas integrasi irigasi. Rata-rata punten kualitas pembangunan irigasi di kita garoreng.
Kamu nu irigasi-irigasi nu proyek PL 200 jutaan wah geus. Dan para kontraktor paling gede ngambil untung dari irigasi. Sabab nu nempona jarang, nu nincakna eueuh. Ini penting. Itu juga sudah merendahkan. Ini juga harus segera ditata. Kemudian yang berikutnya adalah segera hentikan, ini ngomong, berbagai penambangan di hulu sungai. Ini di daerah di Jawa Barat ini, ari cayina butuh, pusat-pusat airnya jadi penambangan batu dan pasir. Dalam jangka panjang, ketika El Nino mengenal lagi pada kita, nyari sumber air akan kering, taruhan saya. Kenapa? Karena hulu-hulu sungainya sudah tidak dirawat, gunungnya sudah gundul, sumber-sumber penyimpanan airnya sudah ditambang. Nanti air mau disimpannya di mana? Nah sehingga ngomongnya harus lintas. PUPR, pertambangan, pertanian, saya berulang-ulang, itu adalah satu kesatuan sistem. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir saya ngomong, jangan terus-terusan merendahkan beras. Hari ini branding yang dibangun oleh banyak pihak adalah mengatakan beras sumber dari penyakit gula. Ingat loh, ini bisnis. Kenapa? Betul, kita sebagian beras impor karena kesalahan tata kelola dan perencanaan kita. Tetapi ingat, ketika rakyat kita digeser dari beras ke terigu, jauh lebih impor. Cuman persoalannya adalah, ini kepala badan, kalau harga beras naik, ribut. Tapi harga mie instan naik, gak ribut. Harga beras naik, ribut. Harga terigu naik, gak ribut. Kenapa? Karena kalau beras, produk rakyat, produk petani. Kalau terigu, produk konglomerat. Sehingga saya kalau di Komisi 4 berulang-ulang. Pada BPS, kalau mau lebaran, jangan terus-terusan mempolitisasi. Harga cabai itu menyumbang inflasi. Harga bawang daun menyumbang inflasi, harga bawang merah menyumbang inflasi, harga daging menyumbang inflasi, tapi kah harga jengkol menyumbang inflasi? Sekali-kali BPS ngomong dong, kenaikan tarif angkutan umum menyumbang inflasi, kenaikan sewa mobil rental menyumbang inflasi, kenaikan harga baju menyumbang inflasi, kenaikan berbagai harga produk industri menyumbang inflasi. Jangan terus-terusan petani dikambing hitamkan menjadi penyumbang inflasi. Ini berempat penting, padahal eta masap dilapur ke lebaran paling beak duit 500 ribu, tapi beli baju, nyewa mobil rental 500 ribu sehari gak dapet. Nah ini penting, untuk itu saya berharap ke depan peningkatan kinerja PPL itu seiring sejalan dengan peningkatan produksi. Yang pada akhirnya apa sih gambarannya? Saya ngasih ke kepala badan kalau mau pakai simulasi ini. Simulasinya bagaimana? PPL kan sudah dibagi areal wilayah. Berapa cakupan yang menjadi binaan dia? Ya tunjangan kinerja itu berdasarkan produksi. PPL pegang penyuluh lapangan, pegang areal wilayah 100 hektar misalnya per satu orang. Kalau per hektar mendapat kenaikan tambahan produksi, tambah 1 ton, itu tambah tunjangannya. 2 ton tambah tunjangannya, kasih indeks. 3 ton tambah tunjangannya, 4 ton tambah tunjangannya. Kalau PPL dari 1 hektar misalnya dalam sebulan dia bisa menambah angka tunjangan sampai 10 juta, PPL tidak akan pernah tidur di rumah, maka dia akan tidur di saung di tengah sawah. Kenapa?
karena saung tengah sawahnya sangat menentukan kesejahteraan dapur di rumahnya. Jangan terus-terusan keberhasilan ini jadi klaim pejabat. Ujung-ujung gue, saya berhasil meningkatkan produksi di kabupaten ini sekian. Anggaran kabupaten kayak dinas nah leutik, pamimpinna tara turun ka sawah, nyaho ge henteu. Tapi giliran naek we panghulana pidato di kabupaten saya produksinya meningkat. Ini akibat perhatian pemerintah terhadap pertanian. Sia, ngakuna hungkul. Giliran panen alus, ribut pejabat hayang panen, gagal panen eueun ka sawah-sawah acan. Bener enggak? Jadi saya pengen bikin grafik itu bila dicek anggaran dinas pertanian di setiap kabupaten pasti anggaran dinas lupang leutikna kalah sama Bapenda, kalah sama Bapeda, kalah sama dinas pendapat, sama dinas inspektorat, kalah. Dan dari rumpunnya juga dinas pertanian itu dari honornya termasuk honor rumpun yang rendah. Kasabaraha? Kasabaraha rumpunna? Di bawah inspektorat kan? Di bawah inspektor. Dituntut meningkatkan produksi, honorariumna, panghandapna itu rumpunnya itu paling rendah dari kabupaten. Dinas pertanian itu. Paling rendah, rumpun kan ada rumpun tingkatan tuh. Tunjangan itu berdasarkan rumpun kan? Tunjangan daerahnya itu. Nah ini problem kita. Sehingga saya menyampaikan pada saat ini, ke depan saya ingin, lebih ingin mendorong bahwa pegawai itu mendapat tunjangan berdasarkan produksi. Kalau rata 300.000 nu rajin jeung nu kedua sarua. Rata 500.000 nu rajin jeung nu kedua sarua. Tapi kalau di grafiknya diukur berdasarkan produksi, semakin meningkat produksi pertanian, semakin meningkat tunjangan para PPL, maka ke depan PPL akan menjadi apa? Salah satu pekerjaan yang paling dinikmati dan bergengsi. Ini penting. Apalagi dalam waktu ke depan harus mulai terintegrasi dalam kerangka berpikir saya itu adalah 1 hektar sawah itu petaninya harus memiliki 5 ekor sapi. Tujuannya apa? Tujuannya dalam jangka panjang adalah membangun pertanian yang terintegrasi. Pertanian, peternakan, dan perikanan satu kesatuan sistem sehingga kita nggak usah lagi ngomong pupuk. Karena apa? Karena sistem yang dibangun adalah peternakan menghasilkan kotoran, kotoran adalah pupuk. Pupuknya turun ke sawah, jadi jukut, jadi jarami, jukut jaraminya masuk ke kandang. Air seninya turun lagi, kemudian jadi pupuk lagi, turun lagi ke sawah, muter. Kalau sistemnya seperti ini, kita 10 tahun ke depan tidak mesti lagi bicara tentang subsidi pupuk. Tapi kita bicara tentang petani yang sejahtera, karena seorang petani nanti memiliki ayam, seorang petani memiliki sapi, seorang petani memiliki domba, dan siapa yang mengelola itu? Saya katakan, pertanian harus terintegrasi dengan pendidikan. Kalau anak-anak sekolah kita tidak dikenalkan pertanian sejak kelas 1 SD, mereka tidak diturunkan ke sawah. Ketika saya jadi bupati dulu, saya membuat kebijakan. Setiap musim tanam, seluruh anak sekolah saya liburkan. Semua harus ke sawah. Ketika musim panen, seluruh anak sekolah saya liburkan. Mereka harus ke sawah. Kenapa? Mendekatkan diri dengan lingkungannya. Kalau tidak, saya katakan, 10 tahun ke depan, anak-anak sekolah yang sekolah di SD, SMP, dan SMA ini, mereka tidak lagi menjadi petani. Yang terjadi adalah mereka adalah menjual seluruh areal pertaniannya untuk beli motor, beli mobil, beli HP baru, punya istri baru. Yang pada akhirnya urang lembur engke ngantri bantuan pangan non tunai. Urang lembur ngadagoan bantuan beras kerawanan pangan. Dalam sistem bantuan sosial ini juga saya mengingatkan pemerintah, bantuan sosial harus segera dievaluasi. Berikan pada mereka yang jompo, berikan pada mereka yang usianya tua, anu jarak jag sina digarawe. Kalau perlu diberi bantuan adalah berdasarkan dia kerja. Apa yang terjadi? Lamun terus-terusan urang desa menang beas, mual naik deui kulinga ramet.
Moal daek kulitan nur, teu kudu kulitan nur, ujang teu kudu mulinga rambet, cukup ngadeketan pendamping, engke menang bantuan PKH, cicing hungkul kieu menang duit 3 bulan sakali, produksi akan turun karena jumlah buruh tani menurun. Benar teh? Jadi kunaon Kang Dede ngerti aing mah ngarti di lembur ngal poe nyaho. Ma Ici, ma Ana, ma Emo, ma Amah teh nyaho aing urusanana. Nah, untuk itu ini yang menjadi brand kita, menjadi brand kita. Saya yakin kita ada dua kualifikasi, Pak Kepala Badan. Pertama adalah kualifikasi petani tradisi. Sistem pertanian kita bukan untuk hari ini untuk jangka panjang. Makin kesini jumlah orang ingin jadi petani mungkin eueuh tak lemun dicita-cita ingin jadi petani eueuh ingin jadi PPL ge eueuh hayang jadi insinyur pertanian ge mungkin eueuh keur jaman Pak Dedi baheula sakolah tahun 80-an 90-an lumarana insinyur pertanian teh nu gareulisna hayang ka insinyur pertanian. Nah, ini brand. Kenapa? Berarti brand pertanian makin menurun. Terakhir, saya pesan ke kementerian. Kita mendorong petani milenial, iya. Tapi ulah nu milenial-milenial wae didorong di posting di mana-mana, ai tempo ditempo eueuh logna teh. Ai tempo ditempo eueuh sawahna teh. Posting we petani milenial, milenial asa pangharepna anger nu macul mah petani aki-aki. Saya setuju petani milenial dihormati, tapi hargai yang dia jadi petani dari awal. Anak-anak muda nu macul, nu ngingu domba, nu ngingu sapi, nu ngelak jagung, itu hargai sebagai petani milenial. Ulah urang-urang kota ngadadak jadi petani milenial. Kenapa? Nanti mereka hanya punya produksi ketika ada video. Awal video, Allah. Benar tak? Ini saya tuh tahu. Nyaho, sudahlah. Kemudian, ulah tuturut muning. Naon tuturut muning pamarentah kadang-kadang sok gegeran. Anyar keneh porang, porang kabeh ngomong lak porang. Cek aing sudah ngomongkeun porang wae. Engke kabeh jelema moal porang moal payu. Benar teh? Anyar kene beladi tu cangkudu kabeh, cangkudu. Anu bener mah nu melak pare we timbaheula ge. Anger we tipikaina dibutuhkeun. Untuk itu kemuliaan yang utama di Indonesia adalah para petani adalah para petani padi. Mantake nu melak pare mah untung rugi teu weleh keprok sabab naon? Sabab pabeulit jeung huput. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lamun ceuk kuring kieu nya, ikuti kalimat saya ini paling sederhana. Pupuk murah, petani bungah. Geus eta bener mah. Bener ta? Bener ta? Lamun ceuk kuring pupuk jawab murah, petani bungah gitu. Ai bungah teh kembung di tengah beuteungna ya. Ayo, pupuk murah. Sing kompak, pupuk murah. Ngacung sia leungeuna, urang ngajakan dulu supaya pupuk murah. Ayo. Pupuk murah. Pupuk murah. Pupuk murah. Pupuk murah. Salaki murah. Petani bunga. Petani bunga. Petani bunga. Bunga teh kembung di tengah. Lamun bahasa ieu mah gemoy. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.